keep searching for your trace in the dark. Losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Halo sahabat inspiratif, bertemu lagi dengan saya di channel inspirasiproperty.com, inspirasi hunian Anda. Cari villa ya di sini aja. Oke, sahabat inspiratif, kali ini saya menemukan villa dengan low budget banget deh, yang kapasitasnya itu bisa muat banyak nih sahabat inspiratif. Kapasitasnya bisa hingga 50 orang ataupun lebih nih ya. Tapi sih kalau idealnya ini ya 25 lah. Tapi kalau kalian mau lebih, ya monggo silakan. Yaitu di sini adalah nama villanya Villa Arwana nih sahabat inspiratif. Yang lokasinya berada di Cisarua nih sahabat inspiratif. Untuk fasilitasnya nih, fasilitasnya cukup lengkap banget ya sahabat inspiratif. Kolam renangnya ada, wifi ada, kamar tidurnya 4 kamar tidur ya sahabat inspiratif. Untuk kamar mandinya 3 kamar mandi. Oke, langsung kita lihat aja nih secara detailnya seperti apa. Yuk. Kita berada di posisinya, berada masih di luar nih ya. Ini bisa digunakan untuk tempat parkir nih sahabat inspiratif. Parkirnya itu muat banyak nih, bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bisa nih sampai ujung sana untuk mobil nih sahabat inspiratif. Apalagi untuk motor. Nah, di sini ada gazebonya nih sahabat inspiratif. Yang kebetulan posisinya kita berada di riverside ya. Berada di samping sungai nih sahabat inspiratif. Jadi di sini kita dengar gemericik air terus nih setiap hari nih. Nah, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke sebelah sini atau sini. Jalannya ada dua. Di sini bisa jalan tangga. Nah, ini bisa jalan rada curam untuk ke villanya. Tapi kita kayaknya sih kita lewatin aja. Ada apa di sini? Di sini ada playground ya nih sahabat inspiratif berupa ayunan. Ya ada di sebelah sini. Jadi buat kamu nih yang ingin bermain ayunan di sini, kita bisa sambil menikmati pemandang villanya. Oke, cukup rekomen. Nah, untuk kamu yang membutuhkan lahan atau lapangan kecil untuk game atau kebutuhan apapun, nah di sini ada ya. Di sini ada space. Cukup lah untuk mengadakan apapun, untuk barbekyuan, untuk ya sekedar foto-foto di sini. Kita geser lagi, langsung kita masuk ke dalam aja yuk. Kita masuk ke dalam villanya, kita lihat nih. Dalam villanya seperti apa, fasilitasnya seperti apa aja, bentuk kamarnya senyaman apa, yuk. Sudah berada di teras ini sahabat inspiratif dengan pencahayaan lampu, kebetulan kita udah sore jadi menambahkan kesan eksotik banget ya. Di sini kita bisa bersantai, disediakan kursi kayu panjang dan satu buah meja untuk kita ngobrol-ngobrol bercengkerama dengan sahabat dan keluarga nih sahabat inspiratif. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam yuk, kita lihat bentukannya. Oke, ini ruangan utamanya atau living roomnya yang difasilitasi dengan karaoke dan satu unit televisi sahabat inspiratif. Untuk kamarnya yang tadi saya sebutkan ada 1, 2, 3, 4 dan 3 kamar mandi nih sahabat inspiratif. Oke, ke sini dulu kita lihat dulu. Kita lihat untuk di fasilitas karaoke-nya. Karaoke-nya bisa kalian lihat sendiri sahabat inspiratif. Ini dengan speakernya, dengan televisinya,
mic-nya, jadi menunjang banget untuk kamu yang mau karaokean. Yang pastinya di sini smart TV ya, dengan menggunakan WiFi untuk karaokeannya. Jadi kita bisa menggunakan YouTube untuk milih-milih lagunya. Oke, kita langsung ke kamarnya aja dulu kayaknya. Kita ke kamar ini dulu. Untuk kamar tidurnya, sahabat inspiratif, nyaman. Di sini dengan difasilitasi satu tempat tidur, ada meja rias, satu lemari. Dan yang pastinya di kamar ini, satu kamar mandi di dalam, sahabat inspiratif. Ada di sebelah sana. Kita lihat. Ini untuk kamar mandinya, sahabat inspiratif, dengan tema warnanya pink. Pinky boy buat kamu nih, para lelaki. Oke, di sini dengan menggunakan sistem bak mandi ya, dengan toiletnya kloset duduk. Oke, kita geser lagi. Kita geser, kita ke kamar kedua. Kamar kedua, kita ke sebelah sini aja. Yuk. Untuk kamar keduanya, yang berada di hadapannya, fasilitasnya sama dengan satu tempat tidur, meja rias, dan lemari. Dan pastinya, tapi di sini nggak ada ini ya, nggak ada kamar mandi dalamnya nih, sahabat inspiratif, di kamar yang tadi yang ada. Nah, di sini kita ada jendela, kita langsung menghadap ke pemandangan. Coba kameranya bisa digeser dikit. Bisa dilihat. Oke. Nah, ini dia sahabat inspiratif untuk di luarnya. Oke. Yuk, kita lanjut lagi. Sekarang kita lanjut lihat kamar berikutnya lagi. Kamar berikutnya yang di sini kanan kiri ya. Kita ke sini dulu. Untuk kamarnya sama fasilitasnya, dengan ada tempat tidur, meja rias, dan lemari furniture juga sama. Nah, di sini ada kamar mandi dalam, sahabat inspiratif. Kita lihat kamar mandinya, senyaman apa. Untuk kamar mandinya temanya biru ya, beda sama yang tadi, Pinky Boy. Nah, di sini fasilitasnya sama dengan bak mandi dan satu toilet duduk atau kloset duduk. Oke, tanpa ada shower ya, sahabat inspiratif. Kita geser lagi, kita lihat lagi. Kamar keempat nih, kamar terakhir senyaman apa sih? Ayo. Kita nyalakan dulu lampunya. Untuk saat ini lampunya sedang mati nih, sahabat inspiratif, karena posisinya udah gelap. Oh, hidup, jadi saklarnya di sini. Untuk kamar tidurnya di sini, standar sih ya, sama fasilitasnya, mungkin hanya dimensinya aja yang lebih kecil, dengan satu tempat tidur, dan meja riasnya, ada juga lemarinya. Oke, jadi ini kan mungkin ada pertanyaan nih buat kamu nih, sahabat inspiratif. Apa cukup untuk kapasitas 50 orang dengan villa sebesar ini? Nah, itu kapasitas 50 orang, kita bisa menggelar extra bed di sini. Jadi untuk extra bednya kena cas lagi, atau kalian mau menggunakannya di dalam kamar yang ada space kosong, itu bisa lagi. Jadi satu kamar nggak isinya hanya dua, bisa lebih dari dua. Oke, sekarang kita belum lihat kamar mandi sharingnya nih, kamar mandi umumnya atau kamar mandi yang tidak ada di dalam kamar tidur. Dia ada di sebelah sini, sahabat inspiratif. Ya, kita lihat. Oke, ini kamar mandinya. Sebelum kita kamar mandi, di sini ada wastafelnya, wastafel dengan cerminnya. Nah, ini kamar mandinya, kita lihat juga. Intinya konsepnya sama ya, sama kamar mandi sebelumnya. Nah, ini dengan bak mandi, tapi di sini klosetnya kloset jongkok nih, sahabat inspiratif, bukan kloset duduk. Jadi buat kamu yang nggak bisa duduk, bisanya jongkok dengan kebiasaan jongkok, nah di sini bisa. Oke, kita geser lagi. Ada apa aja sih fasilitasnya? Kita akan memasuki ke dapur. Tapi sebelum ke dapur, di sini ada meja makan ini ya. Jadi mungkin kita buat naruh makanan kita di sini nih, sahabat inspiratif. Di sini juga ada kulkas. Kulkas dengan dua pintu yang cukup besar dan dingin. Ada dispensernya, gak usah khawatir. Kita geser, kita langsung ke dapur. Dapur ada cukup. Untuk fasilitas dapurnya, begini, lengkap dengan peralatan masak dapurnya, dengan kompor gasnya, wastafelnya, ada termos, ada pemanas nasi. Nah, sekarang
kita langsung ke bagian kolam renangnya nih. Kita belum ke kolam renang ya. Kita langsung lanjut. Kolam renangnya ada di belakang ya. Oke, kita ke kolam renang. Di sebelah sini, sahabat inspirator. Oke. Kita langsung menuju kolam renang. Dengan di sini ada lampu-lampunya ya, karena di sini lampunya belum nyala semuanya ini. Saya nggak tahu mencetnya yang mana. Tapi kalau misalnya ini dalam keadaan ada tamu, ini bagus banget ini. Lampunya nyala semua nanti. Yuk, kita lihat kolam renang ya. Untuk kolam renangnya nih, sahabat inspiratif. Cukup nyaman, ini besar juga ya kolam renangnya. Dengan kedalamannya segini ya. Jadi rekomend juga untuk kita bersama keluarga untuk berenang di sini. Langsung menikmati dengan pemandangannya. Oke, di sini juga ada ini sahabat inspiratif. Ada bangku yang permanen dari keramik. Nah, untuk ruang bilasnya di mana? Di sana ada ruang bilasnya nih sahabat inspiratif. Kita lihat yuk, ruang bilasnya seperti apa. Yuk, geser. Untuk ruang bilasnya cukup besar ya. Jadi hanya diperuntukkan bilas saja di sini nih ruang bilasnya sahabat inspiratif. Nah, jadi sahabat inspiratif, buat kamu yang ingin menyewa Villa Arwana, langsung aja nih kalian klik link yang ada di deskripsi video ini. Di situ ada linknya untuk menuju website inspirasiproperty.com. Nah, di situ nanti akan ada foto-fotonya, harga detailnya, fasilitasnya apa aja, nomor yang dihubungin yang mana. Nah, kalian kunjungin aja nih. Di situ juga terdapat banyak pilihan villa nih sahabat inspiratif. Selain Villa Arwana ini, kalian bisa milih-milih di situ.